Perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Suliki diawali dengan sholat Idul Adha berjamaah. Dilanjutkan dengan khutbah oleh Buya Syahril pada Kamis 29 Juni 2023. Dalam misi ceramah yang disampaikan Buya Syahril mengatakan, keutamaan dalam menjalankan Idul Adha adalah tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, bisa dijelaskan tadi gimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan memuji Allah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, kita ditakdirkan Allah untuk ikut sholat berhari raya di dalam lepas ini. Ini adalah satu bentuk kekeluargaan, kebersamaan, walaupun mereka berpisah dengan saudaranya, dengan anaknya, dengan keluarganya dalam menjalani hukuman, tapi mereka dengan khusyuk melaksanakannya dengan mengambil hikmah dari pelaksanaan ini, membuktikan betapa cintanya kepada Allah. Yang dicari hanya keridhaan Allah. Bahwasanya pangkat tidak ada artinya. Yang punya arti adalah ketika Allah jauh dari kita. Lapas Suliki sendiri melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 5 ekor kambing. Para warga binaan merayakan Hari Raya Idul Adha layaknya seperti di rumah sendiri. Mengolah dan memasak secara bersama-sama warga binaan dan pegawai Lapas Suliki saling bekerja sama. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Suliki, Kameswara mengatakan bahwa perayaan Idul Adha dibuat seperti layaknya di rumah. Alhamdulillah, hari ini kita baru saja selesai melaksanakan sholat Idul Adha bersama Buya Syahril. Dan ini sebagai bentuk kebersamaan kami, kekeluargaan kami bersama warga binaan Lapas Kelas 3 Suliki. Hari ini ada 5 ekor kambing yang akan dikurban dan hasilnya akan kita bagikan terutama ke masyarakat luar, baik ke anak yatim piatu ataupun panti asuhan. Ini sebagai bentuk keikhlasan kami untuk berbagi antar sesama. Terima kasih. Sementara itu, sebagian daging hewan kurban di lapas juga disalurkan kepada lembaga yatim piatu. Usai melaksanakan kegiatan, dilanjutkan makan bejamba bersama seluruh warga binaan. Makan bejamba menjadi tradisi dalam setiap perayaan di Lapas Kelas 3 Suliki. Hal ini bertujuan untuk menjalankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara sesama warga binaan dari latar belakang yang berbeda. Diharapkan perayaan Hari Raya Idul Adha di Lapas Suliki dengan rasa kekeluargaan bisa menumbuhkan rasa kebersamaan antara warga binaan dan para pegawai Lapas Suliki. Dari Sumatera Barat, tim redaksi melaporkan.